Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azza wa Islam wa hadana ila iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kepada jamaah kaum muslimin, kajian ilmu dasar Islam atau mengkasat ilmu dasar Islam, alhamdulillah pada kesempatan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan tempat yang penuh berkah ini, kita sama-sama bisa berkumpul untuk sesaat lagi menyimak kajian yang akan disampaikan oleh pemateri kita mengenai dasar-dasar keislaman yang tentunya ini adalah sebuah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dan karena kewajiban itulah, kita sebagai muslim seharusnya sudah memahami ataupun harus memahami, tidak boleh tidak. Di antara sekian banyak dasar-dasar Islam yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ajarkan, yang satu lagi kita akan simak, ya, yaitu materi tentang beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Baik, alhamdulillah materi kita saat ini sudah ada bersama kita yang akan menyampaikan materi tersebut, yaitu Al-Ustaz Arifin. Al-Ustaz Arifin, sarjana hukum Islam, alhamdulillah dia akan menyampaikan tema yang akan berjudul beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nanti setelah menyampaikan pemaparan materinya, dia akan memberikan kesempatan buat para jemaah juga untuk bisa bertanya setelah materi yang disampaikan. Langsung saja untuk mengambil waktu, kita akan persilahkan kepada peserta diri untuk menyampaikan materi tentang beriman pada hari akhir. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallam, selawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sama-sama mengkaji, sama-sama membahas pada buku ringkasan ilmu dasar Islam. Kita masih di pembahasan akidah yang pertama, ya. Di pertemuan kali ini insyaallah kita mulai di poin yang ke-16. Di poin yang ke-16 di sini disebutkan bahwa iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat berarti meyakini terjadinya hari kiamat dan dihidupkannya kembali seluruh makhluk serta adanya surga dan neraka. Ini poin yang penting yang perlu kita pahami bersama tentang iman kepada hari kiamat dan juga, ya, kehidupan akhirat, bahwa kita yakin nanti
akan terjadi yang namanya kiamat, di mana kejadian kiamat itu kejadian yang sangat dahsyat sekali, yang sangat luar biasa sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat sekali. Nah, ketika kita mendengar atau mendapatkan berita terjadi gempa di satu wilayah sampai 8 skala liter, 7 skala liter, gempa yang begitu dahsyat itu ya menghancurkan gedung-gedung bertingkat, banyak orang meninggal dunia. Lah bagaimana ya dengan hari kiamat ini, di mana bumi diguncang dengan goncangan yang sangat dahsyat sekali, dengan goncangan yang berturut-turut. Tidak hanya itu, ya, langit ya pecah. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawaakib intasarat, ya. Jadi ingat pada hari kiamat, apabila langit itu pecah, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Ya. Tidak hanya itu, ya. Gunung-gunung pun berguncang, ya. Karena saking dahsyatnya. Bahkan gunung-gunung hancur berantakan seperti apa? Seperti bulu yang berterbangan. Sampai-sampai ya orang yang hamil kandungannya itu gugur. Kemudian ibu yang menyusui anaknya ya sampai anaknya ditinggalkan. Tentunya ini betapa mengerikan, betapa dahsyatnya ya hari kiamat tersebut. Ini keimanan terhadap hari kiamat. Kita meyakini bahwasanya akan terjadi adanya kiamat, ya, gunung-gunung hancur, bumi-bumi berguncang, ya. Semua makhluk itu akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, ya. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya binasa. Kemudian kita juga beriman terhadap kehidupan akhirat. Maksudnya kita meyakini ya bahwa ya nanti ada yang namanya yaumul ba'ts. Yang namanya hari kebangkitan. Ya. Ketika sudah terjadinya hari kiamat, ya, kemudian nanti ya manusia ya dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, ya, tentunya mereka akan mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kehidupan akhirat nanti orang-orang yang beriman akan memasuki apa? Masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang munafik, orang-orang ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti mereka akan masuki api neraka jahannam. Ya. Innal muttaqina mafaza. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kesuksesan, mereka mendapatkan kemenangan, ya mereka berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kenikmatan surga mala'ainun ru'at. Kenikmatannya, kelezatannya
tidak pernah terlihat oleh mata kita, wala udunun sami'at, tidak pernah ya terdengar oleh telinga, wala qatar 'ala qalbi bashar, kenikmatan surga ya tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ini yang mereka dapatkan. Jadi orang-orang beriman ketika di dunia ini mereka bersegera dalam kebajikan, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kenikmatan surga yang mana mereka bersenang-senang di surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa mereka itu makan, mereka minum, ya. Ada ahli kitab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ahli kitab ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau menyatakan bahwa penghuni surga itu mereka makan, mereka minum?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, penghuni surga mereka makan, mereka minum. Bahkan penghuni surga diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala 100 orang dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal hubungan biologis." Luar biasa sekali. Ya. Penghuni surga diberi kekuatan 100 orang dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hubungan biologis. Kemudian laki-laki dari ahli kitab tersebut tanya kepada Rasulullah, "Bukankah orang yang makan, orang yang minum itu akan buang hajat? Sedangkan di surga tidak ada kotoran." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hajat mereka berubah menjadi keringat yang keluar dari tubuh-tubuh mereka yang beraroma minyak kasturi." Inilah kehidupan akhirat, ya, bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka akan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika mereka masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak akan mengalami apa? Tidak akan mengalami kematian. Ini luar biasa. Ya. Coba antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Surat Ad-Dukhan ayat 56. Surat apa? Ad-Dukhan ayat 56. La yazuquna fihal mauta illa al-mautatal ula. Mereka penghuni surga tidak akan pernah merasakan kematian kecuali kematian ketika di dunia. Wa baqahum adzabal jahim. Penghuni surga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan yang pedih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan maksudnya adalah, ya, penghuni surga ketika mereka berada dalam surga tidak akan pernah merasakan kematian. Mereka hidup selama-lamanya. Kemudian Ibnu Katsir menukilkan hadis dari Abu Razzaq, Abu Razzaq meriwayatkan dari Abu Sa'id dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li ahlil jannah." Dikatakan kepada penghuni surga, "Inna lakum man tasihu fala tasqumu amada." Sungguhnya kalian itu akan apa? Sehat terus. Kalian tidak akan pernah merasakan kematian sedikit pun. Ketika di dunia ini manusia akan mengalami sakit, ya. Ada yang paru-paru, ada yang jantung, ada yang stroke, ada yang mah. Beda penghuni surga, ya. Wahai penghuni surga, kalian akan sehat terus. Kalian tidak akan pernah mengalami sakit selama-lamanya. Wa inna lakum an ta'ishu fala tamutu abadan. Kalian akan hidup terus
kalian tidak akan pernah merasakan kematian. Itu. Kalau manusia di dunia ini umur paling berapa? 60-70 tahun. Amar ummati baina 60 wa 70. Umur-umur umatku antara berapa tahun? 60-70 tahun. Tapi penghuni surga kekal selama-lamanya di surga, hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mengalami kematian. Wa inna lakum an tan'amu. Wahai penghuni surga, kalian akan merasakan apa? Merasakan kenikmatan terus. Ya. Fala tab'asu amanan. Kalian tidak akan pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Di dunia ini orang-orang beriman kadang nikmat, kadang apa? Susah. Ya. Di surga nikmat terus. Makanan melimpah, penuh dengan kelezatan. Enggak perlu dimasak. Ketika penghuni surga melihat burung, ya. Ingin burung, langsung burung tersebut jatuh di hadapannya dalam keadaan masak. Kata Ibnu Mas'ud, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tanduru ila at-tayr fil jannah fayakhiru baina yadayka mashwiyan. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, sungguhnya engkau ketika di surga engkau melihat burung sedangkan engkau menginginkannya, maka burung itu akan jatuh di hadapanmu dalam keadaan sudah matang. Kan senang-senang gitu. Kemudian di sampingnya bidadari yang sangat cantik jelita, ya. Di sururi marfu'ah, ya. Di dipan yang tinggi, ya. Dipan yang tinggi, ya, enak, menyenangkan, empuk, tebal, ya. Kemudian di atas dipan itu ada bidadari yang sangat cantik jelita. Ya, kalau bidadari tersebut menoleh ke dunia saja, dunia itu wangi, semerbak wangi. Dunia bercahaya. Belum, ya, kerudungnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini luar biasa sekali. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa innalakum antasubbu fala tahrumu amanan. Dikatakan kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, kalian akan muda terus. Kalian tidak akan mengalami masa tua selama-lamanya. Ini penghuni surga. Umurnya salasah fa salasin. Berapa tahun? 33 tahun. Inilah balasan bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa. Surga. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menukil hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, terkait dengan tafsir surat Dukhan ayat berapa? 56. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqallah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menuntut ilmu syar'i, dakwah, berbakti kepada orang tua, meninggalkan larangan-larangan Allah, tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi, tidak berzina, ya. Dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Yan'am fiha wa la yab'as. Ketika di surga bahagia terus, senang terus, gembira terus selama-lamanya, tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah mengalami kesengsaraan. Wa yahya fiha fala yamut. Di surga akan hidup terus, tidak akan pernah mengalami kematian. La tablas ya bu. Bajunya tidak usah. Kalau kita di dunia ini memakai baju, kita beli baju harga 150, 200, 250 atau 100 ribu, 5 tahun sudah usang, 6 tahun sudah usang. Lalu di surga ketika pakai baju, bajunya enggak akan pernah usang. Wala yafna syababu. Masa mudanya tidak akan pernah sirna. Muda terus. Muda. Di dunia ini ya, kita masih ingat ya. Barangkali ketika SD, SMP, SMA, tahu-tahu ya, udah punya anak.
satu, dua, lima, tahu-tahu ini punya cucu, meninggal dunia gitu. Begitu. Tapi kalau di surga, ya layafna syababu, ya masa mudanya tidak pernah akan hilang. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi. Ya. Tadi kan disebutkan bahwa iman kepada ya hari kiamat, kita mengimani bahwa di dunia ini akan terjadi hari kiamat. Kemudian iman pada hari akhirat, kita percaya bahwa ya nanti manusia akan dibangkitkan. Kemudian ya, di kehidupan akhirat ya, orang-orang beriman akan masuk mana? Surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka akan apa? Kekal di dalam api neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa yatajannabu al-ashqa alladhi yaslan narul kumra summa la yamutu fiha wala yahya. Orang-orang yang celaka, siapa orang-orang celaka? Orang-orang kafir, mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada hari kiam, mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di orang-orang yang celaka, orang kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar yaitu neraka, mereka tidak akan mati di dalamnya dan mereka tidak akan hidup. Kata Imam Ibnu Katsir, di neraka mereka tidak akan mati, sehingga tidak bisa beristirahat dengan tenang, disiksa terus, dan mereka tidak akan hidup dengan kehidupan yang bermanfaat. Sebaliknya, mereka merasakan kesengsaraan, ya. Mereka merasakan siksa yang sangat pedih, dan mereka mendapatkan berbagai macam azab. Ini orang-orang kafir. Akhwan fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya siksaan yang paling ringan bagi penghuni api neraka jahanam adalah ketika seorang mengenakan terompak dari neraka, maka apa? Mendidihlah ya otaknya. Ini siksaan yang paling ringan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum berbagai macam ya, siksaan-siksaan yang lain ya. Seperti air yang sangat mendidih nanti dituangkan ke kepala penghuni neraka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, sungguhnya air yang sangat mendidih akan dituangkan di atas kepala mereka, lalu masuk ke dalam tempurung kepala sampai di perutnya, maka terpotonglah segala isi perutnya, terpotonglah ya, usus-ususnya. Kemudian air tersebut ya, hingga keluar ke arah kakinya. Sedangkan penghuni neraka ini dalam keadaan meleleh, lalu dikembalikan seperti semula, disiksa lagi, begitu aja terus ya. Minuman mereka panas sekali, ketika mereka haus ya, kemudian mereka diberi minuman yang minuman tersebut akan menghanguskan wajah mereka. Wa yastaghisu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bisa syaraf wasa'at murtafaqa. Dan jika mereka minta minum, niscaya mereka akan diberi air minum seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka.
itulah minuman yang paling buruk dan itulah tempat istirahat yang paling jelek. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menukir perkataan ya Sa'id bin Jubair ya, bahwa apabila penghuni api neraka jahannam mereka mengalami kehausan lalu mereka minta minum, maka diberilah air seperti besi yang lebur, minuman yang sangat panas sekali tidak terperikan ya, apabila minuman itu didekatkan ke mulut mereka maka dengan serta-merta terpangganglah ya daging muka mereka karena saking panasnya, wajah mereka menjadi gosong. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan kita dari siksa api neraka jahanam. Ini poin yang ke-16 terkait dengan iman hari kiamat dan kehidupan akhirat. Poin yang ke-17. Ya, poin yang ke-17. Manusia dibangkitkan dari kubur tanpa memakai pakaian dan dalam keadaan belum dikhitan. Ya. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar yang satu harinya sama dengan 50.000 ya, tahun hitungan di dunia. Dan matahari didekatkan ya, sejarak 1 mil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di semua manusia baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang durhaka pelaku maksiat atau orang taat ya, ketika mereka ya, masuk alam barzah kemudian tiba hari kiamat ya, lantas ya setelah itu adanya hari kebangkitan, mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Keadaan mereka ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka sesuai dengan keadaan mereka pada saat meninggal dunia. Para ulama mengatakan demikian. Jadi ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan sujud, maka nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan sujud. Ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan na'udzubillah min dalik ya, minum minuman keras, menenggak khamar, maka nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan seperti itu. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya, ketika manusia dibangkitkan ini ya dalam keadaan tanpa busana. Ya. Tanpa busana. Ya. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum mahsuruna hufatan uratan uzlan." Kalian akan dikumpulkan ya dalam keadaan tanpa alas kaki. Manusia dibangkitkan dari kubur mereka, dikumpulkan pada mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki ya. Hufatan ya. Kemudian dalam keadaan hufatan uratan ya, hufatan tanpa alas kaki, uratan dalam keadaan tanpa busana, tanpa sehelai pakaian pun. Kemudian ghurlan dalam keadaan tidak disunat. Ini sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan kita di dunia ini, ketika kita lahir itu kan tanpa dalam keadaan busana, tanpa dalam keadaan ya, alas kaki, tanpa sunat. Kama badana awal khalqin nu'idu, sebagaimana terharap-harap cemas
Ada dalam keadaan haram macam aja. Karena apa? Mereka mau diadili. Kemudian wasnani ala mair. Ada di antara mereka, ya, dua orang menunggang apa? Unta, satu unta. Bangkit dari kubur mereka dalam keadaan tanpa busana, tanpa alas kaki, ya, menuju padang mahsyar. Ada yang dalam keadaan naik unta, dua orang dinaiki satu unta, ya. Kemudian wasalasa ala mair, ada tiga orang menunggangi satu unta. Warba'ana bahir, ada empat orang menunggangi satu unta. Wasyara'ana bahir, ya, ada juga 10 orang di atas satu unta. Kemudian ada juga yang dikumpulkan kepada mahsyar, berjalan kepada mahsyar dalam keadaan terbalik. Kakinya di atas, wajahnya di mana? Wajahnya di bawah, ya. Disebutkan dari hadis Anas bin Malik bahwa dia menceritakan anna rajulan qala ya nabiyullah yuhsyarul kafir ala wajhi yaumil qiyamah. Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, bagaimana orang kafir digiring dengan cungkir balik, dengan berjalan di atas wajahnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, alaysalladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala an yumsyahu ala wajhi yawmal qiyamah. Bukankah zat yang telah menjadikannya mampu berjalan dengan kedua kakinya waktu di dunia mampu membuatnya berjalan dengan jungkir balik? Luar biasa sekali, ya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi nanti ketika digiring menuju padang mahsyar, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan sangat mengerikan sekali, jungkir balik, jalan dengan wajahnya, ya, kakinya di atas, ya. Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan manusia berjalan dengan kakinya. Allah pun mampu menjadikan manusia berjalan dengan wajahnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, ya, orang-orang kan tanpa busana. Apakah sebagian mereka memperhatikan sebagian yang lain? Tidak. Kerusuhan pada saat itu dahsyat sekali. Ya, mereka di padang mahsyar tanpa busana menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diadili. Siapa yang berbuat kebajikan akan dibalas dengan pahala. Siapa saja yang berbuat keburukan akan dibalas dengan siksa. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanturu ma'dhum ila ma'din. Wahai Rasulullah, ketika di padang mahsyar, apakah laki-laki dan perempuan saling melihat di antara mereka karena mereka tanpa busana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Urusan yang dihadapi pada hari itu lebih berat daripada harus disibukkan dengan perkara itu. Ya. Kayak kita misalkan. Kita sedang berada di depan rumah. Rumah itu kebakaran. Ya.
kemudian ya lantas di rumah kita juga kebakaran, kita ingin menyelamatkan diri. Ada perempuan yang sangat cantik cerita di hadapan kita, pasti kita tidak akan memperhatikannya, pasti kita akan apa? Lari. Karena urusannya sangat genting, apalagi di hari akhirat sana, apalagi di hari kiamat, tentunya sangat mengerikan sekali, sangat dahsyat sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di padang mahsyar nanti, ya, matahari itu sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali, ya. Di padang mahsyar tidak ada naungan. Tidak ada naungan. Tidak ada pepohonan untuk bernaung. Tidak ada bangunan tinggi untuk bernaung, ya. Sementara matahari sangat dekat sehingga manusia berpeluh. Kata Rasulullah SAW di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan semenjak umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, ya, maka matahari didekatkan jarak 1 mil. Pada saat itu manusia berpeluh berdasarkan apa? Dosa-dosa yang telah mereka kerjakan di dunia. Ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya, tenggelam nanti. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai telinga. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai punggung. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai lutut. Ada juga di antara mereka yang keringatnya sampai kedua mata kaki. Ini peristiwa yang mengerikan. Di dunia ini saja, ketika matahari jaraknya jauh sekali dengan kita, jauh sekali, berapa juta kilometer tuh, jauh sekali, kita merasakan sengatan matahari yang begitu panas. Nah ini di padang mahsyar, ya, jaraknya cuma satu mil, tentu sangat ya mengerikan sekali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang ke-17, ya. Sekarang lanjut poinnya ke-18, ya. Di sini dikatakan di tengah-tengah kehausan yang dahsyat di padang mahsyar, Allah memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah telaga yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan beraroma kasturi. Hanya orang-orang beriman dari umat beliau yang diberi minum dari telaga ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kami menganugerahkan kepada engkau wahai Muhammad al kautsar. Apa al kautsar? Kalau kita buka dalam tafsir Mukatsir, ya, tafsir Mukatsir, dalam tafsir-tafsir yang lain, bahwa salah satu penafsiran al kautsar itu adalah sungai di surga. Sebagian lagi mengatakan sungai di padang mahsyar. Sungai di mana? Di padang mahsyar. Kalau kita buka dalam tafsir Mukatsir, ya, membawakan hadis Rasulullah SAW tentang masalah sungai Al-Kautsar ini. Di antaranya Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, ya,
Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu? Maka para sahabat menjawab, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang paling mengetahui. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu nahrun wa 'adani Rabbi azza wa jalla 'alaihi khairun katsir." Ya. Sungguhnya Al-Kautsar itu adalah sungai. Ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku. Di mana Sungai Al-Kautsar ini memiliki banyak kebaikan. Nanti pada hari kiamat umatku akan mendatangi Sungai Al-Kautsar, akan mendatangi telaga Al-Kautsar. Aniyatuhu 'adadun nujum. Bejana-bejananya yang digunakan untuk minum jumlahnya sebanyak bintang-bintang di langit. Masya Allah, banyak sekali ya. Fayaqtalijul 'abdu minhum. Ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh memasuki sungai Al-Kautsar itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, innahu min ummati." Dia itu dari umatku. Kenapa ditolak? Kenapa dia enggak boleh masuk? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tadri ma hadatsa ba'dak." Sungguh engkau tidak tahu apa yang dilakukan yang sudah. Yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, ya, kreasi-kreasi dalam ibadah, kreasi-kreasi dalam akidah, ya. Misalkan ya, salat subuh jadi 3 rakaat. Salat duhur jadi 2 rakaat itu. Kreasi dalam ibadah. Nah, orang-orang yang kreasi dalam agama ini, ya, nanti ya, di padang mahsyar tertolak untuk memasuki telaga Haud. Ya, sungai ya Kautsar, ya. Sungai Kautsar, telaga Kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan telaga Kautsar ini. Disebutkan bahwa ya, Al-Kautsar nahrun fil jannah, hafatahu min zahab. Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Hafatahu min zahab, ya. Bahwa kedua tepinya itu dari emas. Luar biasa sekali ini. Ada enggak sungai di dunia ini tepi kanan kirinya terbuat dari emas? Enggak ada. Sungai Amazon gitu. Ya, kanan kirinya kan batuan, tanah gitu. Ini sungai ya, telaga ya, yang kanan kirinya terbuat dari emas. Wal ma yajri 'ala lu'lu. Ya. Airnya mengalir di atas mutiara. Masya Allah. Sungai mengalir di atas mutiara. Di airnya tuh mengalir di atas mutiara. Kalau sungai-sungai kita di dunia ini, airnya mengalir di atas apa? Bebatuan, kerikil-kerikil, ya, pasir-pasir gitu. Iya, ini mengalir di atas mutiara yang kilau kemilau, yang bercahaya gitu. Kemudian wa ma'u ashaddu bayadan min laban. Masya Allah, warna air sungainya lebih putih dari susu. Cari itu sungai di dunia ini yang warnanya lebih putih dari susu. Ada enggak? Enggak ada. Sungai Ciapus. Ya enggak mah. Ya kan gitu ya. Warnanya normal biasa gitu ya. Ini lebih putih dari susu. Bagaimana rasanya? Wahla minal asal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya itu lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu. Luar biasa sekali ini. Ada enggak di dunia ini nih? Air sungai yang rasanya lebih manis dari madu? Enggak ada. Kalau di Ciapus ini ada. Banyak orang yang ke Ciapus ini. Wah, sungai Ciapus sih rasanya lebih manis dari madu. Nah, ini gambaran yang sangat luar biasa sekali dari telaga Al-Kautsar. Dalam hadis yang lain dikatakan, Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa
Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Al-Kautsar itu? Apakah sungai Al-Kautsar itu? Apakah telaga Al-Kautsar itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nahrun fil jannah a'tanihi Rabbi." Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Ya Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati sungai itu, "Lawa syaddu bayadan minal laban." Warna airnya lebih putih dari susu. Susu itu sudah putih. Ini lebih putih dari susu. Nah, kebayang ini. "Wahla minal asal." Ya, rasanya itu lebih manis dari madu. Madu yang asli itu masya Allah enak ya, manis sekali. Apalagi madu Yaman ya. Ada yang sekilo 1 juta, ada yang sekilo 2 juta. Itu tokcer, enak sekali gitu ya. Ini lebih manis nih. Ya. Air telaga Kausar itu lebih manis dari madu gitu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sekeliling sungai Kausar itu ada burung-burung. Yang leher burung-burung itu seperti hanya leher unta. Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, inna lana'ima." Ya, wahai Rasulullah, burung-burung itu mengenyam kenikmatan. Iya, senang itu burung-burung itu bisa minum telaga Al-Kausar yang rasanya lebih manis dari madu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqwa an'amu minha ya Umar." Ya. Orang yang memakan burung itu lebih merasakan kenikmatan wahai Umar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini telaga Al-Kautsar. Berdasarkan tafsir-tafsir para ulama, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tamari, telaga Al-Kautsar itu ada di surga dan juga telaga Al-Kautsar itu ada di mana? Di padang mahsyar. Ini 3 poin yang kita bahas. Poin yang ke-16 terkait dengan apa? Iman kepada apa? Hari kiamat dan juga apa? Kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Meyakini terjadinya hari kiamat dan juga dihidupkannya kembali seluruh makhluk ya. Kemudian di kehidupan akhirat nanti orang-orang beriman masuk ke mana? Surga. Sementara orang-orang kafir, orang-orang munafik masuk ke dalam api neraka jahanam. Poin yang ke-17, manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka tanpa apa? Memakai pakaian, dalam keadaan apa? Belum dikhitan, dalam keadaan tanpa sandal ya. Dan mereka dikumpulkan di padang mana? Padang mahsyar ya, padang mahsyar. Yang mana satu harinya selama berapa tahun? 50 ribu tahun hitungan dunia. Kemudian ya, ketika mereka dikumpulkan pada mahsyar, tidak ada naungan. Matahari jaraknya apa? Dekat sekali. Berapa mil? Satu mil. Ya, satu mil. Ya. Satu mil itu kalau satu mil dunia ya, berapa kilo? 1,6 kilo kira-kira gitu. Kalau satu mil dunia. Tapi ini satu mil dunia atau bukan gitu ya. Itu perawinya juga tidak menyebutkan gitu ya. Kemudian pada saat itu manusia mengeluarkan keringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada keringatnya sampai mana? Telinga, ada keringatnya sampai mana? Punggung, ada pundak ya. Ada yang juga sampai lutut, ada juga mata kaki. Kemudian poin yang ke-18 ya. Dalam keadaan kehausan itu ya, maka orang-orang beriman nanti diizinkan ya untuk masuk ke telaga Al-Kautsar ya, minum ya, mereka tidak akan merasakan kehausan lagi. Kemudian telaga Al-Kautsar tersebut ya, airnya warnanya lebih putih dari apa? Lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu. Airnya mengalir di atas apa? Di atas mutiara.
aromanya aroma minyak apa? Kasturi. Ini sangat fantastis sekali. Ya. Ini 3 poin pembahasan yang kita bahas ya. Barangkali ada pertanyaan. Saya serahkan kepada MC silakan. Terima kasih Pak Ustaz atas semua yang banyak ini. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang telah disampaikan Ustaz Arifin terkait dengan beriman pada hari kiamat, itu bahwa kita harus beriman sebagai seorang muslim bahwa dunia ini tidak akan kekal, suatu saat nanti akan ada akhirnya, dan kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut dengan kehidupan akhirat, disebut dengan kehidupan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan. Di sana ada surga beserta kenikmatan-kenikmatan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh tentunya. Kemudian juga di sana juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka sebagai bentuk balasan dari orang-orang yang kafir, yang berbuat dosa dan lain sebagainya. Baik, setelah ini kita akan silakan buat jemaah mungkin untuk memperdalam materi yang telah disampaikan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Silakan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, kita masih punya waktu sekitar 30 menit ke depan. Mau ditulis apa pak? Mau ditulis apa? Atau langsung apa pak? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau tanya ya tentang hari kiamat? Yang pernah saya dengar bahwasanya Allah itu kan memulai dengan bukan pembangunan apa, memulai membuat dunia ini dalam 6 hari ya, kalau nggak salah saja. 6 masa. Kemudian ada awal, ada akhir. Kemudian akhir dari dunia ini adalah hari kiamat. Pertanyaannya, apakah Allah menghancurkan dunia ini butuh beberapa hari atau cuman satu tombol saja gitu? Satu? Satu tombol aja. Satu tombol. Maksudnya hancur semuanya atau ada bertahap-tahap, entah itu manusia dulu dan alam semesta hancur atau butuh beberapa hari gitu. Kemudian apakah ada satu makhluk atau tidak ada yang disisakan Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat itu terjadi gitu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh langsung dijawab juga boleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ya. Kejadian hari kiamat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Summa nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 2 kali tiupan sangkakala.
Tiupan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan seluruh penghuni langit dan bumi. Ya. Itu proses terjadinya hari kiamat itu. Ya. Semua yang mati, semua hancur, ya. Apakah sekali tombol atau tidak? Anak enggak tahu nih. Karena taunya secara global aja disebutkan ya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tadi ketika malaikat ya peniup sangkakala, malaikat siapa? Israel ya. Peniup sangkakala tiupan pertama itu, seluruh ya makhluk yang ada di langit dan ada di bumi mati semuanya. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu kan pertanyaannya. Dalam tafsir dikatakan ya, malaikatul maut, malaikat pencabut mayat, malaikat pencabut nyawa. Jadi ketika tiup sangkakala semuanya mati semuanya tuh. Ya, binatang-binatan, manusia, kemudian makhluk yang di langit, malaikat-malaikat, semuanya mati. Kecuali yang dikehendaki Allah, dalam tafsir dikatakan yaitu malaikat pencabut nyawa. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala matikan malaikat pencabut nyawa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ana al-malikul yawm, ya. Lillahi wahidul qahar, ya. Liman al-mulkul yawm? Lillahi wahidul qahar. Siapa raja? Siapakah raja pada hari ini? Ya. Raja hari ini adalah Allah. Zat yang maha perkasa, yang maha kuasa. Udah selesai itu. Dimatikan, dihancurkan semuanya, gitu. Bumi digoncangkan, ya. Kemudian matahari juga digulung. Kemudian ya langit, ya apa namanya, dihancurkan. Setelah itu tiup kembali. Kemudian terjadinya apa? Hari kebangkitan. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ustaz, apakah mukjizat-mukjizat yang ada mantan atau kurang besar mukjizat yang terdahulu? Mukjizat-mukjizat dari nabi-nabi terdahulu. Ya. Ya. Apakah mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kumpulan-kumpulan mukjizat dari kitab-kitab yang terdahulu? Mukjizat-mukjizat. Apakah? Apa? Anda belum paham nih pertanyaannya. Jadi, Ustaz, apakah kemudian yang dalam Al-Quran itu adalah kumpulan-kumpulan yang dari kitab Allah yang terdahulu? Oh, kitab Allah terdahulu. Iya, iya. Ya. Hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala, mukjizat-mukjizat yang ada dalam Al-Qur'an, apakah kumpulan-kumpulan dari mukjizat yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ditanya begitu, ana belum tahu ya. Namun kita intinya kita harus yakini mukjizat-mukjizat yang disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa sekali. Ya. Seperti kalau kita lihat ya mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbelahnya apa? Bulan, ya, terbelahnya bulan. Hadis terkait dengan terbelahnya bulan ini sahih
di mana disebutkan ya insyaqal qamar al adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siqatain. Pernah terjadi bulan terbelah menjadi dua bagian ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isyhadu," apa? Saksikanlah. Jadi orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Rasul agar datangkan mukjizat, yaitu berupa bulan terbelah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu membelah bulan, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bulan terbelah. Namun ya mereka tidak ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mukjizat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rintian apa? Batang kurma ya. Rintian batang kurma. Jadi dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ya pada batang pohon kurma ya. Ketika mimbar telah dibuat, beliau sallallahu alaihi wasallam beralih ke mimbar tersebut ya. Maka batang pohon kurma tersebut merintih ya. Nabi pun mendatangi batang pohon kurma tersebut lalu mengusap ya dengan tangan beliau. Ini kan mukjizat ya. Di masa beliau dahulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ketika khutbah Jumat ya, itu di batang pohon kurma naik ke situ. Kemudian ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Bahwa Rasulullah ya, ayahanda saya pandai membuat ya apa namanya pandai pertukangan ya. Bagaimana kalau misalkan ya kita buatkan mimbar untuk engkau Rasulullah untuk berkhutbah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, setelah mimbarnya jadi ratakan di masjid ya, Rasul khutbahnya bukan di lapak kurma tadi tapi naik mimbar. Nah ternyata pokok kurma itu atau pelapak kurma itu ya merintih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah khutbah mendatanginya kemudian mengusapnya. Ini masya Allah termasuk bagian dari mukjizat. Kemudian ya keluarnya air dari jari-jari beliau ya, air dari jari beliau yang mulia. Ini berdasarkan hadis yang sahih di mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebutkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam biina wa huwa izaura, dibawakan sebuah bejana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Az-Zaura ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menaruh tangannya filina di bejana ya. Kemudian air itu memancar antara jari jemari beliau. Akhirnya para sahabat berwudu ya. Jumlah sahabat ketika itu sekitar 300 atau lebih dari 300 orang. Masya Allah ya. Ini bejana isi air. Tangan beliau masukkan ke bejana gini. Airnya apa? Memancar tuh dari jari-jari beliau air. Bisa digunakan untuk berwudu oleh para sahabat berapa orang? 300 orang atau 300 lebih orang. Ya. Ini kan mukjizat yang ya sangat luar biasa sekali. Kemudian ya mukjizat yang lain adalah lengan kambing yang sudah dimasak bisa berbicara ya. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahi oleh seorang wanita Yahudi berupa lengan kambing sudah dimasak ya. Mau dimakan lengannya berbicara. Bahwasanya lengannya telah ditaburin apa? Racun oleh wanita Yahudi tersebut. Kemudian makan bisa bertasbih. Ini termasuk mukjizat ya. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
Kemudian mukjizat-mukjizat yang lain disebutkan dalam Al-Qur'an, perubahnya tongkat menjadi ular, berbicara benda-benda mati, kemudian keluarnya seekor unta dari sebuah batu besar. Di zaman Nabi siapa? Saleh ya. Ya, Nabi Saleh. Nah, ini mukjizat-mukjizat tersebut. Apakah tercantum dalam kitab-kitab terdahulu? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Cita-cita yang mulia sekali ketika kita memiliki cita-cita ingin masuk surga tanpa hisab. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saltum fas'al firdaus." Apabila engkau atau kalian minta, maka mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi derajatnya. Jadi dari sini Rasulullah SAW memang ya langsung kepada kita minta sesuatu yang tinggi, sesuatu yang bagus, yang luar biasa. Minta surga, surga Firdaus. Pengen masuk surga tanpa hisab. Ini permintaan yang memang diperbolehkan dalam hukum, dalam hukum Islam. Ya, bahkan ada seorang sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa permintaanmu? Wahai Rasulullah, aku minta agar bisa menemani engkau di surga. Permintaannya begitu. Kata Rasulullah SAW, adakah permintaan yang lain? Enggak ada. Pokoknya aku minta agar ya, aku bisa menemani engkau di surga. Maka kata Rasulullah SAW, pandulah aku agar engkau senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau perbanyak salat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Masuk surga tanpa hisab, ya. Masuk surga tanpa hisab. Itu bagaimana? Para ulama menyebutkan, ya. Ketika menjelaskan tentang surat Al-Fatir. Ya, surat Fatir ayat 32, ya. Di situ kan ada 3 golongan. Ya. Ada sabiqun bil khairat, ada muqtasid, ada dhalimun nafsi. Ya. Golongan yang pertama, sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebajikan. Orang-orang yang bersegera dalam kebajikan di sini mereka masuk surga tanpa hisab. Kriterianya gimana? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lain, setelah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kriterianya adalah mereka yang melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik
perintah, sifatnya wajib maupun sunnah. Perintah-perintah Allah wajib maupun sunnah. Puasa, puasa wajib sahur Ramadan sebulan penuh. Kemudian puasa sunnah. Kemudian sedekah, sedekah wajib yaitu zakat. Kemudian sedekah sunnah, berikan kepada fakir miskin, pada anak yatim dan juga yang lain-lain, ya. Itu perintah wajib dilaksanakan, perintah sunnah dilaksanakan, ya. Salat, salat wajib 5 waktu dilaksanakan, salat sunnahnya dilaksanakan, rawatibnya dilaksanakan, salat malamnya dilaksanakan, duhanya dilaksanakan gitu. Yang kedua kriterianya, di samping dia melaksanakan segala perintah baik sifatnya wajib maupun yang sunnah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan juga yang dimakruhkan, hal-hal yang diharamkan maupun dimakruhkan. Hal-hal yang dia haramkan banyak ya, seperti menyakiti tetangga itu diharamkan dengan lisan atau dengan perbuatan, itu diharamkan. Sengaja parkir ya depan rumah, parkir mobil menghalangi tangga lewat gitu, menyakiti tetangga dengan ucapan, mengadu domba dengan ucapan, ini diharamkan nih, tinggalkan, tinggalkan, karena menyakiti tetangga fatal akibatnya, termasuk ya sebab mengantarkan seorang ke dalam api neraka jahanam. Nah, sahabiah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fulana rajin sholat malam, rajin sedekah, tapi dia senantiasa menyakiti tetangga dengan lisannya." Ya, kata Rasulullah SAW, "La khaira fiha fa hiya finnar." Tidak ada kebaikan dia, dia masuk api neraka jahanam. Karena yang haram yang lain, durhaka kepada orang tua, tinggalkan. Durhaka kepada orang tua, nggak boleh mentak orang tua. Iya, nggak boleh mentak orang tua. Iya, orang tua sampai nangis-nangis. Iya, anaknya suruh mudik, nggak mau mudik. Iya kan? Ini dosa. Iya. Padahal punya duit, an libur, gitu. Punya duit, libur, punya ongkos, sehat, gitu. Ya, ibu nangis-nangis gitu. Nah, pulang lah. Enggak, sibuk gitu. Sibuk apa? Padahal libur gitu. Ini kan membuat orang tua menangis, menyakiti orang tua. Ya, tinggalkan. Ya. Perkara yang haram lain, ya, zina. Kemudian perkara-perkara yang makruh juga ditinggalkan. Itu masuk surga tanpa hisab. Yang kedua bisa juga masuk surga tanpa hisab menurut para ulama, melaksanakan segala kewajiban, meninggalkan segala larangan. Melaksanakan segala kewajiban meskipun sunahnya tidak dikerjakan, wajibannya dilaksanakan semuanya. Kewajiban dari A sampai Z itu dilaksanakan, ya. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kan kewajiban itu ya. Menolong orang gitu. Banyak gitu kan. Kemudian meninggalkan segala larangan. Larangan bersifat haram. Ini pun masuk surga tanpa hisab. Ya. Yang ketiga, ya, hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, mewujudkan tauhid, ya. Mewujudkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam kitab tauhid disebutkan tentang bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Bab tentang siapa saja yang mewujudkan tauhid maka masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Tauhid. Ya. Jadi meninggalkan syirik besar, syirik kecil, tinggalkan semuanya. Ya. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah berkisah di hadapan para sahabat. Kata beliau, "Ditampakkan kepadaku ada
seorang nabi yang tanpa pengikut. Lihat, nabi diutus oleh Allah menyuruh kaumnya, tapi nggak ada pengikutnya. Ada seorang nabi, ya, yang hanya satu pengikut. Ada seorang nabi tiga pengikut. Ada juga seorang nabi yang memiliki beberapa pengikut. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya selama berapa tahun? 950 tahun. Itu hanya beberapa saja, belasan. Ada yang mengatakan 11. Itu 950 tahun. Ini alhamdulillah ya. Kajiannya alhamdulillah ya. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ditampakkan kepadaku ya umat yang besar. Aku mengira itu adalah umatku. Oh ternyata bukan. Umat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ditampakkan kepadamu jumlahnya lebih besar lagi. Ya. Ternyata itu adalah umatku. Ya. Bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa apa? Hisab dan juga tanpa adanya azab. Ya. Udah. Rasul bersabda demikian di hadapan para sahabat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya masuk ke rumahnya. Para sahabat berbincang-bincang. Siapa ya gitu. Penasaran nih. Karena keinginan mereka untuk mendapatkan itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada di antara mereka, oh barangkali yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah orang-orang yang awal masuk Islam. Begitu. Sebagian lagi mengatakan demikian, sebagian lagi mengatakan demikian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam keluar rumah menjumpai para sahabat. Kemudian Rasul menjelaskan, mereka itu adalah orang-orang humul ladzina la yatatayyarun, tidak tatayur. Apa tatayur? Menyandarkan kesialan pada burung ataupun apapun juga. Menyandarkan kesialan pada waktu, kepada angka, kepada benda, kepada hewan, kepada hari, itu tatayur. Termasuk syirikan itu. Jadi kriterianya mereka tidak tatayur. Sekarang tatayur kan banyak. Ana ambil contoh. Di maskapai-maskapai penerbangan itu enggak ada yang namanya tempat duduk nomor berapa? 3 apa 4? 4 enggak ada. 4 ya? Benar enggak? 13 kayaknya enggak ada. Nomor 13. Kenapa? Nomor itu dianggap nomor sial. Nomor 13 4. Jadi 10, 11, 12, 12A bukan 13. Ini kan tatayur tuh. Ya. Kepain masuk surga tanpa hisab, hindari ini. Ya. Hindari ini. Tatayur lagi. Kalau di daerah Jawa itu namanya bulan Muharram itu bulan keramat dia. Enggak boleh hajatan, ya. Kenapa? Kalau hajatan nanti cilaka. Enggak boleh menikah di bulan Muharram. Nanti rumah tangganya berantakan. Ya. Di zaman jahiliyah bulan apa? Syawal. Makanya Rasulullah SAW mendobrak paham jahiliyah menikahi Aisyah di bulan apa? Syawal. Antum dobrak menikah bulan Muharram. Ya. Itu tatayur tuh. Contoh lagi tatayur. Ya, enggak boleh bepergian hari Sabtu. Ya. Kalau daerah di Jawa itu, Jawa, kemudian Banten, kemudian Kuningan, daerah sebagian Jawa Barat itu gak boleh bepergian di hari Sabtu, ya, hari Sabtu. Kenapa? Bahaya kalau pergian hari Sabtu, ya, nanti akan cilaka. Ini tentunya dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Ya. Kemudian di samping itu, ya,
tidak tatayur. Kemudian kata Rasulullah SAW, layat tahun, tidak berobat menggunakan besi panas, tidak kai. Ya, kan ada pengobatan besi panas dulu. Tahu sekarang masih ada nggak ya? Kemudian walai starkun, tidak minta di rukyah, tidak minta rukyah. Sakit misalkan, rukyah sendiri aja lah, tidak minta ke orang lain. Wala rabbi yatawakkalun, mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, cara masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Jadi yang pertama, melaksanakan segala perintah baik sifatnya wajib maupun sunnah, meninggalkan segala larangan baik sifatnya haram ataupun makruh. Yang kedua, bisa juga melaksanakan kewajiban-kewajiban saja dan juga meninggalkan larangan-larangan saja. Yang ketiga, mewujudkan akidah, mewujudkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang ancamannya besar sekali, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, banyak ancaman-ancaman yang mengikis tauhid. Bangun rumah pakai sesaji. Kan ngeri gitu. Mau bepergian ngelihat hari apa nih ya, baik atau enggak ya. Mau kawin hitung dulu. Pas enggak ya? Ya. Pada semua hari itu baik. Ya. Rumah menghadap mana? Oh, enggak boleh menghadap sana. Nanti jadinya begini, begini, begini gitu. Jadi susah sendiri, mau hidup susah. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Amin. Baik, masih banyak pertanyaan yang ditanyakan, tapi sayang waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Mungkin sampai di sini bersama kita, dan kita akan persilakan pada Ustaz Ibu untuk memegang kesimpulannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang keimanan kita naik dan terkadang keimanan kita turun. Salah satu hal yang dapat meningkatkan keimanan kita adalah merenungi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Ya. Atau misalkan ambil satu ayat Al-Quran, ambil tafsirnya, ya, antum merenungi maka keimanan antum akan naik. Contoh, yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Pada hari itu bumi itu akan menceritakan beritanya. Renungi ayat ini, apa maksudnya? Dia tafsirnya. Kata Ibnu Katsir, maksudnya pada hari kiamat bumi akan menceritakan apa yang dikerjakan oleh manusia. Baik pekerjaan baik ataupun buruk. Ibnu Katsir membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian makna yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Para sahabat menyatakan, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud ayat tersebut adalah di hari kiamat kelak nanti tidaklah seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan ketika berbuat kebajikan ataupun keburukan di permukaan bumi, maka bumi itu akan menjadi saksi. Bumi itu akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, fulan melakukan ini di hari ini, di hari ini. Nah, ketika kita merenungi itu, maka keimanan kita akan bertambah dan kita akan semangat untuk melakukan amal saleh, dan kita pun bersegera meninggalkan perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita menuju siratal mustaqim, istiqamah di jalan dakwah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menganugerahkan kepada kita surganya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, baby.